dalam stadion. Kita bersaudara, satu cita dukung Persebaya. Semangat membara, bernyanyi bersama, demi sebuah asa jadi juara. Terbanglah ya, inilah dia pemanasan sebelum laga dimulai antara Persebaya versus Arema yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo yang waktu itu pada tanggal 6 Mei 2018, tepatnya pada hari Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita dipertemukan kembali. Kutinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi kebanggaan kami. Kukorbankan semua untuk kau sang pahlawan. Kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Ya, ini sudah dimulai pertandingan antara Persebaya versus Arema. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Persebaya 1-0 atas Arema, dan gol adalah Misbakus Solikin. Kukorbankan semua untuk kau sang pahlawan. Kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satukan semangatmu, bajul ijoku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Satukan semangatmu, bajul ijoku, doa dan
dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Ya, ini sama Miss Barung Solihin, sama Miss. Ya, wah, sama Miss Barung Solihin. Ku selalu mendukungmu, Persebaya.